Kita menjadi bangga ya, salah satu kota yang sudah mendapat julukan kota kita di sini karena ada dua wali yang di sini. Dalam hari santri ini mengambil tema santri siaga jiwa dan raga, yang artinya ini adalah mengenang jasa-jasa santri yang telah jihad para suwada zaman terdahulu yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah air. Artinya ikut peran serta di dalam membantu kemerdekaan bangsa ini. Perasaan santri sendiri untuk santri-santri di Indonesia? Ya, tentunya kita selalu mendorong dan mendukung dan selalu berkolaborasi dengan santri, apalagi di era pandemi ini. Tentunya sangat punya peran sekali dan sangat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Kudus, dan sebaliknya pemerintah Kabupaten Kudus pun bagaimana kita saling mensupport, saling membantu, dan artinya kita selalu bersinergi selama ini. Pada program-program pemberdayaan santri? Pemberdayaan santri tentunya ada, nanti untuk lewat dinas sosial juga bisa, lewat dari Kabupaten Kestra juga bisa, karena lejunya di Kabupaten Kestra, jadi semuanya sudah ada pengundisian di sana, lewat penganggaran-penganggaran yang ada selama ini untuk santri. Pak, perkembangan perda pesantren gimana Pak untuk saat ini? Gimana? Perkembangan perda pesantren. Perkembangan? Perda pesantren. Perda pesantren sampai saat ini belum, nanti semuanya masih dalam pembahasan ya. Jadi belum ada job, nanti mudah-mudahan yang terbaiklah untuk sarasan. Harapan kami seperti ini.